dipakai remaja, anak-anak, bahkan sampai seperti kayak Mama Nuria ini bisa pakai ya. This one it's that one for our. Ya, jadi ini ada beberapa contoh produk dari apa nih? Ratu Lip ya. Ini Ratu Lip ini sekarang lagi mengeluarkan produk-produk yang unyu ya, unyu imut-imut ya, gitu. Apa? Itu untuk bedak. Ya, and what time is? Apa? Ini namanya. Hai guys, untuk kalian yang belum subscribe channel Nuria and Mom, caranya mudah. Kalian tinggal tegakkan handphone kalian seperti gambar di samping ini. Kemudian kalian tekan tombol subscribe. Setelah tombol subscribe, kalian tekan tombol lonceng. Setelah tombol lonceng, kalian tekan semua notifikasi. Kemudian jangan lupa like dan share video Nuria and Mom ini. Terima kasih teman-teman. Nah, apa ini powder? This one is powder and this one is lipstick and this lipstick and you have the strawberry. Terus? And apple. Oke, ya. Jadi ini karena cuacanya kan suka sering apa panas-panas ini, panas hujan ini. Nah, membuat kulit bibir ini jadi kering ya. Jadi ini di sini ada beberapa lipstick, lip balm sama untuk bedak ya. Jadi kalau kayak seumuran Nuria ini kan kalau pakai yang aneh-aneh gitu kan aneh ya. And I wanna say my lip is dry, so I have to put this one. Jadi ini. And this one. Ya, jadi ini kita lihat ya guys, ini lucunya seperti apa. Yang ini Ratu Lip aktif, ya ini bedaknya untuk anak-anak remaja bisa pakai, bahkan orang tua bisa pakai. Yeah. Yang ini lip balm fruit, ya ini bau-baunya kayak fruit gitu. Yeah. And yang ini one, yang lucu. This one is like a macaron. And this one is a smoothie. Ini namanya smoothie up creamy lip color balm nih ya. Jadi ini ada sudah ada lip balmnya. Jadi kalau kalian enggak mau ada warnanya beli yang ini ya. I love strawberry. Ya, yuk sekarang dibuka. Okay. So, this one. Nah. This one. Oh, ya sudah deh. Nih, Mama Nuria buka yang lip balmnya ya. Apanya? Tuh. Nah, ini lip balmnya. Ini kita buka yang ini ya guys, Ratu Lip aktif. Ini sudah ada mengandung SPF 23, jadi sudah ada apa sinar penolak sinar UV-nya sudah ada ya. Oke. Nah ini cara pakainya harus langsung memakai luar. Bentar, baca dulu. Nah, tidak boleh langsung dengan kotak mata. Kalau alergi, iritasi langsung berhenti ya. Oke. This one is natural. Ini, tapi ini untuk anak-anaknya bukan untuk baby ya, yang sudah seumuran Nuria ke atas baru bisa ya ini. 7 years old. Ya pokoknya SD ke atas lah ya. Can I open this? Apanya? Sebentar, ini guys, ini. Kalau kalian lihat ya, tuh dia ada bintangnya, ada glitternya tuh, ada apa? Bentar. Tuh, biar temennya tahu tuh. Kelihatan enggak? I wanna touch it. Apa sebentar dong saja. I love it. Nah, kayak gitu guys, jadi ada airnya gitu ya. Oke, sebentar. Dalamnya seperti ini. Nanti kalau dibuka dalamnya itu. Nah, bagus kan ya? Terus ini kalau isinya tuh kayak gini guys. This one. It's nah, like the that one. Terus habis itu nah ini isinya kayak gini guys. Tuh, ya. Can I put keren, it kan? In your hand? Apa? Can I put in your hand? Nah, ini untuk bedak muka ya. Oke, ini ada warnanya enggak? Oh, ini. Oh ya, ini ada warnanya nih, Mak. Yang punyanya Nuria nih yang light ya. I put it. Oh, ini kayak gini guys, tuh ya. Jadi dia nah nyampur jadi satu sama kulitnya ya. Jadi kalau kalian yang warnanya agak gelap jangan khawatir, ada yang medium ya. Tuh, nih. Ini yang apa? Yang bungkulnya seperti ini nih, tuh. Yang utuhnya. Jangan dianu dulu. Oh, it's white. Nih, guys. Nah,
sekarang ya, ganti kulit ya. Nah, kelihatan enggak tuh warnanya? Ya, jadi dia langsung ini apa menyatu sama kulit kalau diginiin tuh. Tuh, pori-porinya kan enggak terlalu pecah crack gitu enggak ya. Oke, okay, next one. Oke. Okay, ya. Nih, open. Jadi dalamnya tuh ada warna tulisnya guys. Yeah. Ya. Oke. Okay. Nah, tuh kayak apa namanya? Kayak BB powder yang baru-baru itu kayak gini. Oke. Okay? Let's go open that and say. Ya. That I say the macaron. Nah, itu yang makaron. Okay. Ini lipstiknya. Tuh, lucu kan? Yeah. Ini yang gambarnya apa ya? Ini strawberry macito ya. Nih guys, tuh. Ya, lihat ya. Ini ada kayak oh my. Dikit glitternya gitu, terus ini ada sedotannya. Tuh, ya. Ini ada expired-nya. Nah, ini lip balm-nya ya. Ini kayak gini. Entar. Nah, terus habis itu ini kalau dibuka, caranya buka diputer, guys. Oke. Nah. It smells. May smell it. Oh, warnanya kayak gini. May smell it. Agak strawberry. Warnanya bonyo mantap ya, Nuria. Kalau sama make up-an memang suka. Memang make sangat up. Suka make up, jadi enggak sabaran ya. Ini yang strawberry ya tadi, yeah. Yang macito. And then we open the apple one, okay? Nah, warnanya kayak gini nih. Tuh. Masih? Agak pink-pink ke coklat gitu ya. And, kayak orange. And then this gitu. One it's the bonyo apple. Wangi. Yang ini merah, super yeah, merah. Yeah, it's really yang ini ke agak merah gitu ya. Agak beda dikit ya. Agak ke coklat kalau ini pinknya. Sekarang apple. Ini yang cherry macito. Ini yang cherry. Ini yang strawberry, ini cherry. Oh ya. Yeah. Oke, okay, ini yang strawberry-nya. Ini yang cherry-nya. Oh my. Aduh. Nah tuh, merah banget. Bubblegum. Baunya kayak permen guys. Nih, mana? Bentar, ini terlalu. Nih ya, bedanya ya. Ini kan yang tadi, yang strawberry ya. Ini yang merah. I see it, please. Oh, cantik merahnya. Iya. Merahnya tuh cantik guys. And let's tuh. Open this one. Ya, ini langsung kering loh. Tuh. Ya, tapi keringnya bukan kering crack itu bukan, tapi keringnya kering lembab. I don't open the lip balm. So, look at. Nah, lip balmnya tutupnya mana white. Tadi? Lipstick. Bentar. But they say lipstick right here. Iya. Ini ya. Ini modelnya kayak makaron. Ya, makaron. Makaroni lucu kan? Ya, tuh. Alat nih ya. Nah, terus ini kalau dibuka. Nah, ini ada warna yang hijau. Ini yang makaron rasa apa ini? Ini yang berry, yang rasa berry sorbet. And they have the green one. Nah, yang green itu apple. Yeah. And nah, I still remember tapi that. Baunya kayak apple nih, mirip-mirip. Tuh ya, jadi ini lip balmnya ini kalau kita pakai gini terus ditaruh gini dia tanpa warna. Kenapa? Ya, ya jangan basah tangannya, keringin yang kering ya. Jadi kalian kalau misalnya pakai barang-barangnya seperti ini, tipsnya jangan basah ya, karena kalau basah langsung rusak ya semuanya. Oke, termasuk ini juga. Jadi guys, ini sudah ada SPF-nya, namanya press powder ya. Jadi ini sudah bukan powder yang bentuknya ambyar kemana-mana gitu, enggak, tapi ini sudah mirip powder. Seperti krim ya, tapi dia di lebih ringan dari krim. Jadi untuk kalian yang kulitnya sensitif atau apa, ini lebih bagus pakai yang ini ya, karena dia enggak kering, enggak crack, enggak apa. Ini Mama Nuria sangat saranin. Terus tempatnya juga lucu, ada star-starnya gitu tuh ya. So cute. Jarang-jarang loh ini Indonesia kayak gini nih, barang-barangnya Latin lip nih kayak gini nih, bagus nih. Tuh, aduh. Sudah cantik. Ada rasanya enggak? Wow.
Ya guys, ini guys ya. Tuh ya. Oke. Ya. Terus kalau kalian beli ini 150.000 itu kalian bisa mendapatkan napot kayak gini. Napotnya kita coba lihat ya. Napotnya. Yo, lucu kan? Cute. Tuh. Ya. Tuh, putsnya. Nah, hadiah putsnya gini. Jadi kalau kalian itu bisa taruh sini. Nih ya. Nih masuk sini. Lipstiknya juga masuk sini. Bisa ya. Nah. Aduh, enggak cukup. Oh, cukup. Cukup saudara rupanya ya, walaupun agak ngepres. Ya. Oke. Okay. Ya. Nih, jadi ini kita review tadi ini yang Latulip Active Flawless. Nih, Restorer, terus lip balm yang lip mask ya, yang kayak makaron, sama yang kayak frappe ya, yang ini yang red, ini yang pink, oke? Okay? Yang cherry sama strawberry ya. Yang dulu review dari Mama Nuria tentang apa ini namanya Latulip kosmetik ya, yang aktif terus makaroni lip balm sama frappe lipstick ya. And the lip balm creamy lip. And the lip balm I put to me. Ya. Oke okay, guys ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like and share video Nuria and Mam lainnya. Nanti Mama Nuria akan membuat video kosmetik lunyu-nyu lagi. Yeah. Oke okay, ya. Yeah. See you teman-teman. See you. Bye. Bye.